Baru-baru ini tersebar dalam internet mengenai ramalan berlakunya gerhana bulan dan matahari secara serentak di bulan Ramadan. Dia pun cukup syok benda ni. Bersama dengan beberapa kejadian yang lain, ia dikatakan akan berlaku pada bulan Ramadan tahun ini yang mengaitkan perkara ini dengan sebuah hadis. Hadis ini palsu. Ini semua cerita orang Syiah. Tapi saya nak kaitkan dengan benda lain. Tuan-tuan, kita ni benda-benda macam ni, benda-benda yang sensasi, benda-benda yang nampak ala-ala gempak, kita memang seronok. Kerana kita memang dibesarkan dengan agama cara gempak. Masjid dan surau memang dia mengajak Israeliat banyak. Kebanyakan ajar hadis palsu dan ajar fakta yang tak pasti. Cerita-cerita yang tak pasti. Cerita benda-benda yang tak logik. Yang selalu saya buat contoh pada tuan-tuan dan kuliah-kuliah. Disebutlah masjid dan surau dan orang seronok dengan cerita-cerita macam tu. Kununa Nabi Ayub ulat di badan dia jadi lebah, jatuh di laut, jadi gamat, mai ke Langkawi. Ustaz-ustaz suka lah cerita macam tu. Tak ada sandaran agama apa pun. Buang masa orang yang dengar khat, karut, membodohkan orang ramai. Mai Isra' Mi'raj, Nabi tengok perempuan tua umur 7,000 tahun, itulah umur dunia. Oh, pergi baca cerita tu kat orang barat. Dunia 7,000 tahun, zaman sekarang tu ada kat 8,000 setengah tahun. Dia kaji umur dinosaur pun berubah lah. Tak guna ni kah? Pertama, tu hadis. Hadis apa? Bukan hadis tu. Agama jadi bodoh kelihatannya disebabkan lidah-lidah yang tak bertanggungjawab. Mari siapa buat cerita ni and strong masuk Islam dengan azan apa di bulan mangkuk, mana yang buat pun kita tak tahu. Pakat duk seronok lah cerita tu. Mari ni and strong, kita tak ada. Dia pun tak nak masuk Islam eh? Dulu buat cerita orang jadi kepala anjing. Tuan tahu orang jadi kepala anjing? Tuan pernah dengar? Tuan pernah dengar? Seketika kononnya ada orang jadi kepala anjing disebabkan kerana dia salak kepada azan. Tuan-tuan, ulama-ulama hadis cukup sensitif cerita-cerita macam ni. Dia tak terima. Melainkan dengan bukti. Sekali jadi mayat jadi khinzir. Ha? Bukan benda tu tak boleh berlaku. Boleh berlaku dengan kehendak Allah Azza wa Jal. Kalau Tuhan mahu bukan setakat khinzir, Godzilla pun jadi. Tetapi ia menyanggahi sunnah alam yang akhir. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mukjizat dia yang terbesar daripada Al-Quran. Manusia bila baca Quran, datangnya iman. Fakta yang ada dalam Quran mengatasi zaman, mengatasi fakta sains. Hebat maklumat-maklumatnya. Orang putih baca Quran beriman, tak tunggu mayat jadi khinzir. Umat-umat zaman dahulu banyak mukjizat Nabi mereka bersifat mengejut. Bukit Tursin, bukit diangkat di atas kepala mereka macam umat Nabi Musa kan. Bukit Tur, wa rafa'na fawqakum at-tur, Tuhan angkat. Kunu qiradatan khasi'in, jadilah kera yang hina, Tuhan jadikan mereka. Tetapi ternyata semua Nabi yang mana mukjizat yang gempak-gempak itu singkat umurnya. Selepas daripada dapat benda tu terkejut, masa terkejut dia beriman. Tapi selepas daripada itu dia tak beriman. Dia mula kufur. Contohnya Bani Israel. Dia tengok Fir'aun terkejar dia. Masa Fir'aun kejar dia, dia kata inilah ikut kaum Musa. Nabi Musa belah laut. Dia lintas mukjizat, benar-benar mukjizat. Belah laut di tengah-tengah maka jalan.
Fir'aun yang hebat tenggelam. Walaupun kalau mengikut orang Melayu, Fir'aun tak kejar Nabi Musa kerana dia terkejut dengan ular tu pergi buang tandas sehari 40 kali menurut kitab Jawi Melayu. Kalau Fir'aun senak perut sehari 40 kali tak kejar dah Nabi Musa. Tapi ustaz-ustaz baca juga, bukan saya marah kitab tu, penulis tu Tuhan ampunlah dia. Tapi tuan-tuan, adakah adapun Fir'aun itu maka membuat air besar ia 40 hari sekali. Terkejut ia daripada ular Nabi Musa membuang air besar dia 40 kali satu hari. Tuan-tuan baca kitab tafsir Hamam Melayu yang dibaca. Saya bukan marah kat orang pondok, tak saya marah, tapi anda kena tahu tentang agama yang sebenar dan realiti alam ini. Apa punya semelit 40 hari sekali? Kemudian siapa pula yang tunggu sampai 40 kali sehari? Kalau dia buang air besar 40 kali sehari, dia tak kejar Nabi Musa, dia tak berapi lu aku senak perut. Tak mungkin. Berlaku mukjizat yang hebat. Lalu di tengahnya tenggelam Fir'aun. Bani Israel tak. Lepas pada tu mereka sembah anak lembu. Kerana mukjizat. Tuan-tuan tengoklah mukjizat yang terkejut dulu orang tak Quran hilang. Masa tu orang Melayu nak baik seketika. Lepas tu jadi balik. Dia mukjizat yang terkejut. Ini tak memberi kesan. Tapi tak apa. Kerana Nabi-Nabi itu survive hanya untuk kaumnya. Bagi satu zaman yang tertentu sahaja. Kata Nabi dalam hadis Bukhari. Wa kana an-nabi yub'athu ila qawmihi khasah. Wabu'istu ilan nasi ammah. Nabi-nabi, Nabi dulu dihantar untuk kaum dia sahaja, aku dihantar untuk manusia keseluruhannya. Lagi mana ada manusia, lagi itu syariat Nabi berjalan. Untuk itu Allah Ta'ala hantar Quran. Quran mukjizat yang hebat. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memperjuangkan Quran, sahabatnya diseksa, Sumayyah disulah. Tak ada pula masa orang yang sulah tu gaya nak sulah, sakit jantung mai, rebah. Tak ada. Mereka yang letak batu tak ada Bilal, tak ada pula Bilal. Bilal macam mana rasa Bilal? Aku rasa macam kapai tu saudara abang dia. Tak ada. Sakitnya. Cedera. Nak perang jihad lampau Uhud, Nabi tak kata ni malam ni, ni esok kita nak perang, aku nak peturun sikit buah-buah yang ada kat aku ni. Ni baca ayat ni, baca ni, tetak tak makan macam dia kata. Kebal. Nabi Quran turun ke dia tak kebal. Hak jual minyak tepi jalan kaki Masjid India kebal. Dengan sepatah ayat Quran. Semua Nabi, Nabi orang lontar baginda, semua baginda cedera. Sebahagian yang lontar Abu Jahal, Abu Lahab, apa semua. Tak ada Nabi doa pada mereka, Allahumma alaika bi Quraish. Ya Allah, ambil tindakan pada Quraish. Mereka tak mati terkejut. Semua mereka dibunuh oleh tangan perwira-perwira Islam. Kemenangan dibayar dengan harga perjuangan. Mari kita. Dan mereka yang mati tak ada pula jadi khinzir. Kalau nak jadi khinzir, Fir'aun boleh jadi khinzir. Kalau nak jadi khinzir, mayat Abu Jahal jadi khinzir. Malam tu semua berkat tengok. Telah menentang para Nabi. Ramai lepas pada tu. Bahkan yang menentang Nabi seperti Abu Sufyan akhirnya masuk Islam. Kerana itu bukan fitrah akhir. Kerana kalaulah Nabi setiap kali orang yang menentang dia jadi khinzir, orang ni menentang, mati terkejut, orang ni menentang, akhirnya kita tak boleh bawa dakwah. Orang lain kata, Nabi tak apa, siapa lawan dia mati, kita, siapa lawan kita, kita mati. Tak ada. Allah Ta'ala adil dalam masalah ni. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dia cedera, dia sakit, dia menderita, dia menangis. Demikian kamu tanggung bebanan dakwah ini sepanjang zaman. Hadirin mukminin sekalian, apabila tuan-tuan faham hal ni, tuan-tuan tahu cerita-cerita ini hanya membuang masa saja. Maksud pencerita tu kita tahu. Maksud pencerita tu nak bagi orang lain terkejut. Mudah-mudahan mereka jadi baik. Tapi dia tak tengok kesan negatifnya.
Kalau seperti benar yang macam majalah Mastika tu buat, setiap minggu mayat jadi khinzir, mayat keluar tanduk, mayat macam-macam, orang bukan Islam lagi. Lu orang bukan Islam, mayat macam-macam jadi. Oh. Kita orang kafir, oh, mati tak ada jadi. Oh, dia kata. Ah. Siapa lebih benar? Ha. Guna ni lah ni kali. Agama ni fact and figure, angka dan fakta. Jangan buat khurafat, superstition, karut, fabrication semua ni. Tak memberi faedah untuk Islam. Islam fakta dan kebenaran. Berjalan atas fakta, menang ataupun kalah di atas fakta. Nak main emosi, semua orang boleh main emosi. Banyak lagi cerita karut. Buka kitab-kitab sufi, macam-macam cerita. Ada wali tu sebulan puasa tak makan apa langsung. Hidup lagi. Nabi tak makan pun kena ikat perut dengan batu. Dia lagi kuat daripada Nabi. Ini cerita-cerita seperti ini. Itu yang saya buat tuan-tuan cerita kuliah lepas. Cerita orang makan apple di sungai. Huh, apple siapa ni? Oh, tu sebab anak dia jadi wali je lah. Pergi tanya dia, apple siapa? Apple aku. Tak halal apple ni, yang kena nikah anak aku. Yang di sungai. Kita terima cerita tu. Tak ada hal, tuan-tuan kalau duduk tepi sungai, lalu satu buah rambutan, tuan-tuan koyak makan, halal untuk tuan-tuan. Tak kata biar pergi buruk tu, makan tak baik. Adakah Islam suruh membazir macam tu? Bukan kita pergi curi, dia hanyut. Kalau dia mari minta kita, rambutan 20 sen, ambil 20 sen, 50 sen, aku bayar kau. Tapi dia kata, aku tak halal rambutan ni kena kahwin dengan anakku, karut. Tuan-tuan bawa kereta, tuan-tuan langgar belakang kereta orang lain. Kemudian orang tu kata, tak apalah cik, saya minta maaf, saya terlanggar, saya bayar lah. Apa ni, saya tanggung lah, saya bayar. Tak mau bayar, tak halal, hang kena menikah dengan anakku. Anak aku bukan kata buta memang buta sungguh-sungguh, buta mata dengan perut sekali. Tuan-tuan, cerita-cerita macam ni tak usah masuk masjid lah. Cerita tu bukan tambahkan orang Islam cerdik, tambah orang Islam bodoh. Takkan nikah, menikah dalam Islam ni Nabi suruh tengok. Idha'ab manzur ilaiha. Pergi dan tengok dia, jangan menikah tak tengok. Islam Nabi suruh tengok. Adakah kita boleh menikah? Mak pergi minang lah, elok di mata mak, elok di mata saya. Elok di mata ayah, elok di mata saya. Mana ada? Kita mata ayah janda pun elok, mata kita tak elok. Bolehlah macam tu. Tak ada perkahwinan dalam Islam macam tu. Oleh kerana tu tuan-tuan, hal-hal seperti ni, janganlah cerita-cerita macam ni. Tak tepi kita orang Islam ni jadi berfakta lah. Cerita macam ni, nak jadi 2 bulan Raja Fahad mati. Dia ramalkan, tengok ramalan pertama berlaku, Raja Fahad dah mati. Saya boleh ramalkan, ramai lagi nak mati. Dengan kawan yang ramal tu pun kau ramal, hang mati. Mati memang boleh ramal. Mana boleh ramal tak mati? Lepas tu orang tengok kejadian yang benar dia ni, tak? Raja tu mati semua. Memang mati dengan hang-hang pun mati tak lama. Ini bukan satu ramalan yang hebat. Tuan-tuan, agama saya pun tak faham. Dan sepatutnya orang belajar agama.